ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ya, tidaklah menjadi ringan terhadap Rasul beliau kehilangan dua orang ini, kehilangan paman dan istrinya Khadijah. Maksudnya ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang gampang bagi beliau. Iya, wahazin, dan beliau bersedih karena hal tersebut. Beliau bersedih karena hal tersebut. Baik. Di sini masih berlanjut ya, penulis menjelaskan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum kita mengambil gambaran bahwa ujian dan cobaan itu ada di dalam kehidupan, hari-hari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi seorang yang menyandang sebuah agama, dia yang memikul dari syariat Allah menyampaikannya kepada manusia, itu ada ujian-ujian dan cobaan-cobaannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man asyaddun nasi balaan?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal amthal." Para nabi yang paling berat ujiannya. Kemudian yang semisal dengan Nabi, kemudian yang semisal dengan mereka. Iya. Ya, para Nabi yang paling berat ujiannya. Sampai suatu hari Nabi itu demam, panas. Maka para sahabat berkata kepadanya, "Rasulullah, engkau panas, penyakit al-wa'ak." Kata beliau, "Iya, saya panas. Panas saya dua kali lipat seperti panas orang biasa di antara kalian." Iya. Jadi dia tahu ada jenis dari ujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sakit selama beliau hidup, itu tidak benar ya. Iya. Itu tidak benar. Karena ujian dan cobaan itu menimpa seluruh Nabi dan Rasul sebagaimana umumnya manusia. Dan orang yang sakit itu belum tentu menunjukkan kejelekan terhadap dirinya. Kadang-kadang sebagian penyakit memang tampak pengaruhnya di badan, tapi itu untuk membuat dirinya menjadi lebih sehat di masa mendatang. Jelas ya? Baik. Nah, di sini kita sering dengar kisah-kisah ya, bahwa katanya Nabi itu dia tidak pernah sakit kecuali sakitnya saat beliau akan apa? Akan meninggal. Dan itu tidak benar ya. Kalau orang baca sejarah beliau, ada beliau sakit seperti sakit panas itu tadi, walaupun tidak banyak diketemukan. Iya. Dan memang kehidupan beliau dari sudut pola kehidupan, pola makan dan sebagainya, memang bisa diambil pelajaran-pelajaran ya dari hal-hal yang mungkin bisa membantu seseorang untuk hidup lebih sehat. Jelas ya? Tapi jangan membuat perkara-perkara yang itu perlu pendalilan. Jadi kalau dia katakan Nabi tidak pernah sakit, dia perlu buktikan secara dalil tentang hal tersebut. Ya, dan ternyata ada hadith-hadith yang menunjukkan bahwa Nabi juga pernah sakit. Baik. Jadi ujian dan cobaan itu menimpa para Nabi dan para Rasul. Termasuk di sini ujian berikutnya, pamannya Abu Thalib meninggal. Ya. Abu Thalib yang benarnya beliau meninggal dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Itu hadithnya, riwayatnya ada dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau ada dari
manusia yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan dia seorang muslim bertauhid, maka itu pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Hadith-hadith tegas di dalam hal ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Abu Thalib dihadiri wafat, Nabi berada di sekitarnya. Nabi berkata, "Ya Am, kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Dengan kalimat ini, saya akan membela engkau di depan Allah. Ini keutamaan khusus untuk pamannya. Kalau dia berucap, la ilaha illallah. Iya. Maka, tiap kali Nabi berucap seperti itu, di sekitar pamannya ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Umayyah. Ini dua pentolan Quraisy. Iya. Tiap kali Nabi menawarkan masuk Islam, keduanya berkata, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Jadi dibangkitkan semangat kesukuannya. Iya. Jadi mereka ini berdua sangat paham selainnya Abu Thalib ini. Dia ini merasa tidak mau dihina dengan agama leluhurnya. Makanya diingatkan dengan itu. Iya. Karena itu hati-hati ya dari orang-orang kafir. Mereka itu punya banyak makar. Dan ini hadis termasuk hadis yang sangat penting sekali tentang pelajaran bagaimana seorang itu memilih kawan-kawan bergaul yang baik. Ini karena dua kawan Abu Thalib ini yang membisiki dia seperti itu. Abu Thalib harusnya kalau tidak dua orang ini, Abu Thalib sudah masuk Islam. Jelas ya? Tapi karena dua orang ini membangkitkan fanatik kesukuan Abu Thalib, maka akhirnya dia tidak mau dicela oleh kaumnya. Ia pun mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka dia mati di atas kekafiran. Jelas ya? Baik, ini hadis syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Dan ini juga memberikan kepada kita semua pelajaran. Ya, sekali lagi tentang pentingnya kawan duduk yang baik itu, ini dipetik ya dari kisah Abu Thalib ini. Ini sekalian baru berlalu hari Jumat, kita baca di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu 7 anak muda ya, yang ditemani oleh anjingnya, yang ke-8. Ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Iya. Anjingnya juga ditidurkan 309 tahun. Kalau anak muda ini jelas ya, mereka beriman kepada Allah, menjaga keimanannya. Dia tinggalkan raja yang kafir dan kaumnya demi menjaga keimanan. Mereka dapat karamah ditidurkan 309 tahun. Itu jelas amalan mereka. Sekarang anjing ini apa amalan dia? Dapat juga keutamaan ditidurkan 309 tahun, tercatat di dalam sejarah, disebutkan di dalam Al-Quran, dibaca hingga hari kiamat. Hah? Kata para ulama, karena dia berkawan dengan orang-orang salih. Jelas ya? Supaya dia ambil pelajaran bahwa berkawan dengan orang-orang salih itu tidak rugi. Itu mungkin diantara hikmah datang pada ayat yang ke-21 di surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajiha. Sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Abu Thalib ini
Iya. Karena dia meninggal di atas kekafiran dan dia juga punya jasa yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan untuk pamannya. Iya. Maka Abu Thalib pun diberi keringanan siksaan. Harusnya dia dalam lapisan neraka paling bawah karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Iya. Maka menjadilah Abu Thalib orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dan ini hal yang khusus untuk Abu Thalib saya. Tidak berlaku untuk orang lain. Iya. Jadi penghuni neraka itu diringankan siksaannya, itu cuma berlaku untuk siapa? Abu Thalib saya. Iya. Baik. Karena itu kalau disebutkan oleh sebagian tukang kisah dan perlawak di masa kini, katanya jadi juga yang diringankan siksaannya, namanya Abu Jahal. Setiap malam Senin katanya diringankan siksaannya. Kenapa? Karena dia memberi hadiah kepada budaknya ketika budak ini memberi kabar gembira bahwa Nabi telah lahir. Ya. Nah ini kisah palsu dusta, hanya berasal dari tukang kisah saya. Jelas ya? Menyelisihi nas-nas tegas di dalam syariat tentang hukum terhadap pelaku neraka. Ya, fala yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan untuknya siksaan. Itu hukumnya, dasarnya dalam Al-Qur'an. Diterangkan di berbagai ayat. Tapi khusus untuk Abu Thalib ini perkecualian. Hanya aja di satu hadits saja, hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya. Apa ringan siksaan yang paling ringan ini? Dua sendal yang dipanaskan, dua terompah yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalam sendal ini, isi kepalanya sudah mendidih. Ya nasallallah alafi wassalam. Itu dahsyatnya api neraka. Ya, kalau di dunia ini ada sesuatu yang membara misalnya, kalau kita dekatkan tangan paling gosong saja kan? Ya, terdekatkan kaki, kakinya paling gosong. Ini nggak menginjak ya, mendekatkan. Ya, atau melepuh. Tapi ini di hari kiamat belum lagi kaki masuk, kepala isi kepalanya sudah apa? Sudah mendiri. Nasallallah alaihi wasallam. Baik. Jadi ini terkait dengan Abu Thalib, bagaimana meninggalnya. Iya. Ini juga kita petik pelajaran bahwa hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang cinta kepada ayahnya, cinta kepada anaknya, cinta kepada pamannya, cinta kepada istrinya. Tapi dia tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Karena itu ketika Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memohon ampunkan untuk pamannya. Maka turun ayat menegur nabinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya. Dan turun ayat yang lain juga, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin setelah tampak jelas bahwa mereka ini adalah orang yang masuk dalam neraka jahim. Baik. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Ayahnya mati di atas kekafiran. Istrinya Nabi Lot dan istrinya Nabi Nuh. Ya, dua perempuan dibawa seorang suami yang salih. Dua orang Nabi. Bersamaan dengan itu suaminya tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Maka hidayah itu selalu dimohon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau seorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah berupa keislaman, hendaknya dia selalu memuji Allah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
terhadap nikmat dan hidayah itu. Betapa banyak orang yang diharamkan darinya hidayah. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Bayangkan ya, kalau dari penghuni neraka itu dikatakan dari 1999 ke neraka satu orang yang ke surga. Iya. Maka di sini kita harus memahami betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang mengenal Islam, dan kalau dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan sunnah, maka ini artinya dia mengumpulkan dua jenis hidayah. Dan itulah dua jenis hidayah yang sempurna yang kita mohon setiap kali kita salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Setelah pamannya Abu Talib meninggal, 3 hari setelahnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha juga meninggal. Ini wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dan bisa dibayangkan ya bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan hal tersebut. Dan di sini dikatakan oleh penulis, falam yahun ala rasuli faqdu daini. Daini artinya hadaini, dua orang. Ya. Ini tidak menjadi ringan terhadap Rasul, beliau kehilangan dua orang ini, pamannya dan istrinya. Wahazin, dan beliau sangat bersedih dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesedihan itu juga menimpa para nabi. Bersedih itu boleh saja. Bentuk bersedih itu bagian dari tabiat manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak punya kesedihan, ini sulit ya dikatakan dia itu normal. Karena seorang manusia yang normal itu ada saat dia bergembira, ada saat dia apa? Bersedih. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan beliau, ketakwaan beliau, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu, kalau beliau kehilangan orang yang beliau cintai, beliau juga bersedih. Beliau juga bersedih. Waktu anaknya meninggal, Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Maria Al-Kitbiyah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Ya, kata beliau, innal aina la tadama wal qalba la yahzan. Sungguhnya mata berlinang dan hati sangat bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, tapi kami tidak berucap kecuali apa yang membuat Rabb kami ridha. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau menangis sedangkan engkau adalah penghulu para nabi dan para rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rahmat Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Ya, kalau tangisan itu kesedihan, hal yang sifatnya tabiat, lumrah, manusiawi, itu enggak ada masalah. Ya, masalah itu kalau dia bersedih, meraung-raung, ya, jungkir sana-sini, guling-guling sana-sini, atau dia sobek bajunya, dia robek pakaiannya, ya. Nah, ini yang menjadi apa? Masalah. Sebab ini perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan keridhaan. Tapi kalau kesedihan, meneteskan air mata, dan semisal dengannya, itu tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Baik. Kita lihat di bahasa Iraqi di sini, ya. Beliau tidak menyinggung, ada yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena terkenal di kalangan orang-orang belakangan, dari penulis sirah, mereka menyebut di tahun meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu taala anha, itu mereka katakan ini adalah tahun kesedihan. Ya. Jadi penamaan tidak ada sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sumbernya dari sahabat, dan tidak ada dari pakar sejarah dan ahli sirah yang menyebutkannya.
seperti misalnya Ibnu Katsir Ad-Dahabi, ya sampai di sirah, buku-buku sirah yang besar seperti sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham, Syarah Suhaili dan selainnya, itu tidak menyebutkan tahun kesedihan. Jelas ya? Baik, itu hanya datang dari orang-orang belakangan saya. Dan itu tidak cocok juga ya disebut tahun kesedihan. Biasanya kita itu walaupun dirundung dengan musibah, kesedihan, kita jangan berkata tahun kesedihan. Jelas ya? So, khawatir nanti kesedihan akan turun terus di tahun itu. Ya. Jelas ya? Ini kadang terucap pada sebagian manusia ketika ada di sebuah negeri kejadian-kejadian. Ini tahun-tahun berkabung kaum muslimin. Tahun-tahun lagi, waduh. Akan berapa tahun kita didoakan supaya berkabung terus. Ini kan namanya mendoakan. Nah itu tidak layak ya. Hal yang seperti itu dibahasakan dengan bahasa yang lain. Jelas ya? Justru kalau uslub bahasa Arab itu, misalnya orang yang terkena sihir, itu bahasa Arabnya matbub, bahasa Arabnya. Dari kata tib. Tib itu pengobatan. Jadi kalau matbub itu artinya terobati. Kenapa orang kena sihir dikatakan orang yang terobati? Karena diharapkan dia ini disembuhkan. Makanya mereka pakai bahasa yang dengannya dia diharapkan selamat dari penyakitnya. Sama dengan orang yang terkena penyakit, orang yang tersengat kalajengking. Itu bahasa Arabnya disebut salim. Artinya salim. Salim artinya orang yang selamat, kan begitu. Dia kena sengatan kalajengking, tapi disebut salim, selamat. Karena diharapkan dia itu selamat dari sengatan kalajengking. Makanya kalau di 1-2 tahun terjadi musibah, jangan mengatakan, ah ini tahun berkabung. Ya nanti tahun berkabung, kalau dia ucapkan di tengah tahun, berarti artinya didoakan kita sampai akhir tahun berkabung terus. Ya, ini tidak bagus ya. Tidak menunjukkan harapan. Justru seorang itu banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan. Iya. Baik. Kemudian di tempat ini biasanya itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang kisah setelah wafatnya Abu Talib dan meninggalnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu biasanya disebutkan oleh para ulama kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke Taif. Jadi selama ini yang melindungi Nabi dari siapa? Pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah yang mendukungnya dengan semua hartanya, kan begitu? Nah sekarang ya meninggal pamannya dan meninggal juga istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Taif. Iya. Mendatangi penduduk Taif di sana sebab ada hal-hal yang beliau harapkan di Taif tersebut agar supaya dari sebab mereka Islam itu bisa tersebar, bisa menjadi kuat. Ini perhatikan ya, ujian dan musibah menimpa Nabi, tapi itu tidak menghalangi beliau dari menyempurnakan tugasnya. Dari menyempurnakan apa? Tugas dan kewajibannya. Ya, dan ini pelajaran yang harus kita petik dan harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan. Seorang itu di dalam hidupnya ada tugasnya, ada kewajibannya. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari surga Allah. Itu tugas pokok kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan kita meninggalkan nilai-nilai ibadah. Menjadikannya sebagai lahan-lahan untuk mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu pelajaran yang sangat besar yang harus kita ambil pelajaran. Jadi Nabi mendatangi kota Taif di Bani Thaqif. Dan beliau membawa Zaid ibn al-Haritha. Zaid ibn al-Harith. Beliau mencari dukungan di sana. Dan siapa yang menolongnya.
Beliau tinggal di sana selama 10 hari. Tidak ada satu pembesar orang Taif kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, berjumpa dengannya. Iya. Tapi subhanallah, tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan orang-orang dungu di tengah penduduk Taif, anak-anak kecilnya itu dibuat berlaku buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melempari beliau dengan batu sampai beliau berdarah. Ya, dan Zaid ibn Harith melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lemparan. Ya, dan dimaklumi kisah beliau ya. Ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menghikayatkan seorang nabi dilempar oleh kaumnya sampai berdarah. Ya, tapi nabi ini hanya berkata, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini kata para ulama, nabi itu menghikayatkan dirinya sendiri. Menghikayatkan siapa? Dirinya sendiri. Jadi kadang beliau membahasakan begitu. Ada seorang nabi yang pernah dilempari oleh kaumnya sampai berdarah. Tapi dia berkata, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Nah, kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, itu maksudnya nabi menghikayatkan dirinya sendiri. Dari sebagian kisah ya, terkait dengan doa beliau di sini, panjang doanya, sering sebenarnya kita dengar ya tentang doa beliau, "Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas," dan seterusnya. Tapi ini doa berada di dalam hadis yang lemah. Berada dalam hadis yang lemah. Jelas ya, yang syah itu ketika Nabi telah diusir dari Taif, maka beliau didatangi oleh Jibril. Dan Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Ya, malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau berkehendak, in syi'tah atbaqtu alaihim al-akhsyabain. Kalau kamu berkehendak, maka dua gunung akhsyabain ini kami akan balik menutupi penduduk Taif." Ini dua gunung penjaga, dua malaikat penjaga siapa? Penjaga gunung. Jadi boleh saja orang itu berada di sekitar gunung, tiba-tiba hilang. Malaikat membalik gunung itu terhadap mereka. Ya, jangan dikatakan itu fenomena alami. Fenomena alami apa? Jelasnya, ini di masa-masa banyak teguran-teguran, musibah-musibah, kekafiran semakin menjadi-jadi. Ya. Khususnya yang menganggap dirinya ahli-ahli ini. Ahli hitung-hitungan, ahli debu vulkanik. Kalau dia ahli debu vulkanik, pergi saja mandi-mandi debu di sana. Ya, sembarangan saja berbicara. Ini fenomena alami. Ya, terjadi begini, kalau gempa itu pergeseran lempengan-lempengan bumi. Ya. Ini kekafiran kepada Allah. Mengingkari Al-Quran dan mengingkari hadith-hadith Nabi SAW. Tidak dinafikan bahwa sebab-sebab memang ada. Misalnya pergeseran lempengan bumi itu sebab. Tapi siapa yang menghendaki itu terjadi? Allah yang menghendakinya. Dia murnikan pada fenomena alami, itu kekafiran namanya. Itu tidak bisa dilepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Sama di sebagian wilayah seperti di Palu itu. Palu itu sudah dibuat seluruh kotanya itu ya zona merah semua. Karena itu rawan akan bisa tenggelam semua ya. Baik. Ini zona merah dari mana dia tentukan? Itu kan perkiraan-perkiraan. Kenapa bisa menjadi zona merah? Ya. Terus tempat lain menjadi zona hijau begitu. Sedangkan kekafiran atau misalnya kesyirikan yang terjadi sama dengan di sana, maka itu semuanya sama. Mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu yang menurunkan musibah, dia pula yang menolaknya. Ya, seorang itu dia hidup di mana saja, yang penting dia beriman dan bertakwa, itu tidak menjadi masalah bagi dia. Bumi itu akan menjadi tempat tinggal yang baik untuknya. Jelas ya? Jadi malaikat penjaga gunung ini berkata, "Kalau engkau berkehendak wahai Nabi Muhammad, saya balik dua akhsyabain ini, dua gunung ke mereka." Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak.
bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Bahkan saya berharap Allah keluarkan dari keturunan-keturunan mereka penduduk Taif ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu hirs beliau, semangat beliau orang dapat hidayah. Jelas ya? Ini beliau sudah dakwai, ya sudah ditolak dakwanya, dibalas dengan perbuatan yang buruk, dilempari. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih berharap kalau mereka tidak beriman, anak-anak cucunya semoga apa? Semoga beriman. Subhanallah. Siapa sosok dai yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semangat beliau. Manusia itu mendapat hidayah. Iya. Maka harusnya seperti itu. Seorang itu bersemangat terhadap orang lain untuk mendapat hidayah. Jangan dia berputus asa akan hal tersebut. Baik. Jadi ini kejadian terkait dengan penduduk Taif. Begitu beliau pulang dari Taif ini, inilah kejadian yang disebutkan setelahnya. Ya. Penyebutan sekelompok jin yang menjumpai beliau. Di wilayah Al-Jazirah ada yang mengatakan dekat ke Yaman, Nasibit. Baik. Dari mengatakan dia jin Al-Jazirah. Jazirah ini juga nama tempat. Dari mengatakan dia jin Nainawa. Jin Nainawa. Ya. Dan mungkin penyebutan jin Nainawa karena di tempat ini juga para ahli sejarah itu menyebutkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang yang bernama Addas. Orang yang bernama siapa? Addas. Addas ini seorang budak beragama Nasrani. Dia dari berasal dari Nainawa. Nah, ketika Nabi diusir dari Taif, dilempari batu dan seterusnya, maka disebutkan dalam sebagian buku sirah di sirah Ibnu Ishaq dan selainnya bahwa Allah menjadikan hati sebagian penduduk Taif ini menjadi lembut. Akhirnya dia perintah budaknya yang bernama Addas supaya membawakan satu keranjang kurma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memakan kurma itu atau akan memakan apa yang diberikan itu, beliau membaca bismillah. Maka Addas ini pun heran memperhatikannya. Dia berkata, kayaknya kamu tidak seperti yang dikisahkan oleh orang-orang itu terhadap saya. Kata Addas ini. Kata Nabi, kamu berasal dari mana? Kata Addas, saya berasal dari Nainawa. Kamu beragama Nasrani. Iya, katanya saya beragama Nasrani. Kata Nabi bertanya, agama apa kamu? Dia berkata, saya beragama Nasrani. Kata Nabi, kamu berasal dari kampungnya Yunus bin Matta? Kata Addas, dari mana kamu kenal Yunus bin Matta? Iya. Kata Nabi, dia adalah seorang Nabi, dia adalah saudaraku seorang Nabi, sama denganku seorang Nabi. Maka Addas pun mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tangannya dan disebut mencium kakinya. Itu menjadi masalah di riwayat ini. Ya, lalu dia masuk Islam katanya. Jelas ya? Lalu dia masuk Islam karena tidak ada yang tahu tentang itu kecuali seorang nabi juga. Ya, seorang nabi juga. Baik, jadi orang-orang Arab itu dari Taif tidak ada yang mengerti hal yang seperti itu. Penduduk Mekah dikenal oleh Addas. Begitu Nabi bercerita, ini dia mengerti bahwa ini adalah seorang Nabi. Mungkin dari arah itu, karena ini sudah berada di sekitaran itu, mungkin itu jin dari Nainawa. Yang jelas dia sekelompok jin, kisahnya disebut di dalam Al-Quran ya. Kisahnya ada di surah Al-Ahqaf. Ya, di surah Al-Ahqaf dari ayat ke-29 dan ayat sampai ayat yang ke-32. Wa sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada engkau, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka mereka ketika menghadiri pembacaannya,
Ya, dan disebutkan bahwa Nabi membacanya pada saat sholat. Ya, mereka berkata kepada teman-temannya, "Ansitu, diamlah kalian." Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Begitu pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai orang yang memberi peringatan. Artinya, mereka sudah masuk Islam. Dan mereka kembali sebagai orang yang memberi peringatan. Di tempat ini Al-Baghawi menyebutkan kisah ini, ini persis setelah kejadian Thaif itu tadi. Memang urutannya di situ, disebutkan juga di buku-buku sirah. Baik. Apa yang mereka serukan? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa mereka ini beragama Yahudi. Karena mereka sebut Nabi Musa. Iya. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lagi membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, terimalah suruhan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang tidak menerima suruhan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari adab Allah di muka bumi. Dan tidak ada pula baginya pelindung selain daripada Allah. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Jelas ya? Dan kisah-kisah Nabi berjumpa dengan jin itu banyak ya, di banyak riwayat. Di banyak riwayat. Yang menunjukkan bahwa ada dari kalangan jin yang mendatangi Rasulullah. Kadang Nabi bacakan mereka kepada mereka ayat Al-Quran dan semisal dengan itu. Baik, kita petik dari sini pelajaran. Dikatakan di sini, wakana yaqra'u fi salatihil qur'ana. Dan waktu itu Nabi membaca Quran di salatnya, binakhlatin, di sebuah pohon. Ya. Jadi subhanallah, Nabi sedang salat di sebuah pohon kurma, beliau baca Al-Quran, didengar oleh jin. Didengar oleh jin. Ini terdapat ya bahwa orang itu ketika dia sholat, kalau memang sholatnya sholat jahriyah, dia jaharkan saja bacaannya. Ya, jangan dianggap, oh ini kan tidak ada orang. Mending saya sholat, tidak dijaharkan saja. Mungkin ada orang selain daripada manusia yang mendengarkannya, mengambil manfaat baginya. Jelas ya? Tapi jangan membaca Al-Quran pikirannya, ini ada jin apa enggak ini di kanan saya. Nah, itu namanya orang yang kena penyakit was-was ya. Ya, tapi dia baca saya. Karena kalau dia membaca Al-Quran itu memberi manfaat. Sama kalau seorang adan ya. Muadzin itu sepanjang dia adan, sejauh lemparan adannya, apa saja mendengarnya. Dari makhluk hidup, yang berbicara, yang basah maupun yang kering, semuanya akan mempersaksikan untuknya pada hari kiamat. Jelas ya? Baik, itu suruhan adan. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran ketika seorang membaca itu adalah hal yang bagus. Ya. Adalah hal yang bagus. Maka jin ini pasti mau mereka mendengar wa aslamu dan mereka masuk Islam. Ya. Jadi dapat manfaat kenapa? Karena dia mendengar. Terus dia berkata kepada kawan-kawannya, ansitu, diamlah. Nah, karena itu siapa yang pengen ilmu, dia dengar dengan baik. Itu pokoknya. Dengar dengan baik dan diam. Ya, kalau di masa sekarang enggak dikatakan diam saja. Ya, enggak cukup dikatakan diam, tutup juga HP-mu. Ya. Sebab kadang diam mulutnya enggak berbicara, tapi ini sama aja dia bicara sama berbagai makhluk di dunia ini melalui apa? Melalui HP kan begitu. Akhirnya ilmu tidak masuk kepadanya. Hidayah tidak masuk untuk dirinya. Baik. Waraja'u fa'andaru qawmahumu. Maka mereka pun kembali. Lalu memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, ini nikmatnya seorang mendapat hidayah ya. Dan dari sini perlu dikenal ruh dari Islam itu. Orang yang sudah masuk ke dalam Islam, dia itu akan cinta kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya juga dia cinta kebaikan itu.
Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya. Ya wallahu taala alam. Baik, kisah berikutnya terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj. Baik, kemudian pembahasan berikutnya di bait syair yang ke-220. Kata penulis rahimahullah, dikru kisatil Isra. Penyebutan tentang kisah Isra. Di judul tidak disebut Isra dan Mi'raj. Cuman isi pembahasan beliau, beliau menyinggung tentang Mi'raj. Iya. Jadi ini dua pembahasan. Yang pertama namanya Isra. Dan yang kedua namanya apa? Mi'raj. Baik. Apa itu Isra? Ya. Isra itu kalau dalam bahasa Arab artinya perjalanan di malam hari. Itu Isra namanya. Perjalanan di malam hari. Kalau di Isra artinya diperjalankan. Nah, Isra itu maksudnya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Baik. Kalau Mi'raj, Mi'raj itu artinya diangkat ke langit, dia naik. Naik ke atas. Diangkat. Itu perbedaan antara Isra dan apa? Mi'raj. Iya. Untuk kisah Isra itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita semua hafal ya. Menjadi nama sebuah surah. Disebut dengan surah apa? Surah Al-Isra. Ya subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana maha suci Allah alladhi asra, yang memperjalankan hambanya di malam hari. Bi'abdihi, hambanya. Lailan, pada sebuah malam. Ya. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladhi barakna hawla, masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu tentang kisah Isra. Adapun Mi'raj, Mi'raj ke langit, itu disebut di surah An-Najm. Disebutkan di surah An-Najm. Iya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'aku nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Iya. "Wa laqad ra'aku nazlatan ukhra." Sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril di kali yang kedua. Di mana dilihat? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dikatakan Sidratul Muntaha sebab itu ujung yang pernah dicapai oleh ilmu makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ke langit itu batasan terakhir beliau di situ. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sekitarnya ada surga tempat tinggal. Iti yagsha sidrata ma yagsha. Di mana sidra ini, apa namanya, meliputi apa yang dia liputi. Ma zagal basaru wa ma tawa. Kelihatan Nabi SAW tidak pernah condong darinya, tidak juga melampauinya. Maksudnya beliau lihat dengan nyata. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
beliau telah melihat dari tanda kebesarannya yang sangat besar. Iya. Baik. Jadi itu di surah An-Najm ya. Sebenarnya dari surah An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 18 semuanya terkait. Cuma saya ambil ayat-ayat yang terkait langsung dengan tema kita ini. Dan sebenarnya ini ayat-ayat saya perlu tafsirkan ya. Supaya lengkap pembahasan. Hanya saya, kita di pembahasan sirah. Ya, pembahasan sirah itu kita mengambil sudut-sudut yang dengannya kita pahami apa yang berlalu di dalam kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun saya akan sebutkan ya beberapa pembahasan dan faedah yang kita petik dari kisah Isra dan Mi'raj ini. Ya. Hadith-hadith yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj itu banyak riwayat. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menulis satu risalah khusus. Beliau kumpulkan jalur-jalur periwayatan tentang kisah Isra dan Mi'raj ini. Riwayat yang populernya, riwayat yang termasuk paling populernya dan paling sahihnya adalah hadith Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadithnya panjang ya. Hadithnya panjang. Iya. Saya baca secara bebas ya di hadith Anas bin Malik ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utitu bil buraq." Didatangkan kepada saya buraq. Buraq ini apa? Diterangkan. Dia adalah hewan putih, tinggi, lebih tinggi daripada keledai, tapi di bawah bagal. Bagal itu perkawinan antara keledai dengan kuda. Namanya bagal. Nah, antara keledai dan kuda, tinggi, itulah tinggi al-buraq ini. Ya. Al-buraq ini, kecepatannya, dia satu kali melangkah itu sejauh pandangan matanya. Satu kali apa? Melangkahnya. Ya makanya cepat sekali ya. Qala, kata Nabi, farakibtuhu hatta idha ataitul baitul maqdis. Maka saya pun menunggangi buruk ini sampai saya mendatangi Baitul Maqdis. Lalu beliau ikat di tempat yang para nabi mengikat kendaraannya di situ. Lalu beliau masuk ke masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Lalu beliau keluar dan ditandangi oleh Jibril. Kemudian Jibril menawarkan kepada Nabi 2 bejana. Satu berisi khamar dan satu berisi susu. Maka Nabi SAW memilih susu. Maka Nabi SAW bersabda, ikhtartal fitrah. Kamu telah memilih fitrah. Karena itu orang yang senang minum susu, ya itu di atas fitrahnya. Tapi kalau dia sudah senang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, ini orang-orang di luar fitrah namanya. Di luar fitrah. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu, kata beliau, thumma urija bina ila sama. Kemudian kami pun diangkat, diperjalankan ke langit. Jadi lahirnya perjalanan ke Baitul Maqdis dulu. Dari situ baru diangkat ke mana? Ke langit. Ya, fastaftaha Jibril. Lalu Jibril minta supaya pintu langit dibuka. Jadi menunjukkan bahwa langit itu gak bisa dilewati. Kecuali siapa yang diizinkan saya. Maka Jibril minta izin untuk dibuka. Ditanyakan, siapa kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Ditanya lagi, apakah ada orang yang bersama engkau? Dikatakan ini Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia diperintah memang untuk diantar ke sini? Maka dikatakan telah diperintah. Maka dibukalah pintu langit tersebut. Jelas ya? Baik. Maka di langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, naik ke langit yang kedua sama juga. Kemudian beliau di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria.
Kemudian di langit yang ketiga juga ditanyakan seperti itu, minta dibuka lagi, tanya lagi malaikatnya. Ya. Kemudian di langit yang ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian diangkat lagi ke langit yang keempat. Di sana beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Lalu di sana beliau berjumpa dengan Nabi Harun dan Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Iya. Kemudian yang ketujuh, baik. Baik, di langit yang keenam tadi Nabi Musa ya. Kemudian di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya begitu. Tujuh langit dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu maka beliau pun dan Nabi Ibrahim alaihi salam waktu itu bersandar, menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ya, dan ternyata di Baitul Ma'mur ini dimasuki setiap harinya oleh 70 ribu malaikat, tidak kembali lagi. Kemudian Nabi dibawa ke As-Sidratul Muntaha. Ya, dibawa ke As-Sidratul Muntaha, disifatkan. Lalu diwahyukan kepada beliau sholat 5 waktu, jumlahnya 50 sholat. Lalu Nabi turun sampai ke langit yang keenam, berjumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan atas engkau? Maka dikatakan 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, kembali lagi engkau kepada Rabbmu. Ya, fas'al khutakhfif, minta keringanan. Baina ummataka, ya, kata Nabi Musa, karena umatmu tidak akan mampu untuk hal tersebut. La yatikuna ala dalik, tidak mampu untuk hal itu. Ya, fa inni qad bulitu bi bani Israil wa khabartuhum, saya ini sudah diuji dengan bani Israil dan saya sangat tahu benar akan hal itu. Maka kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ringkasnya akhirnya salat itu berubah menjadi 5 waktu. Itu bolak-balik terus ya sampai berubah menjadi 5 waktu. Iya. Maka dikatakan wahai Nabi Muhammad, ini 5 waktu, setiap waktu sholat senilai 10. Maka itu semuanya jumlahnya 50. Semua jumlahnya berapa? 50. Begitu sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa print, minta lagi kepada Nabi Muhammad. Kembali lagi, minta diringankan. Kata Nabi Muhammad, saya sudah kembali kepada Rabbku berulang kali sampai saya sudah malu darinya. Iya. Jelas ya? Ya Rasulullah SAW menganggap 5 waktu ini sudah kemuliaan yang besar bagi umatnya. Baik. Sebelum saya membacakan hikmah-hikmah dan pelajaran dari pembahasan Isra dan Mi'raj ini, saya baca dulu ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya akan poinkan faedah-faedah yang kita bisa petik cara ringkas di sini. Kata beliau, wabada amin manis fi usriya bihi ila sabai hatta khadiyya min Makkah al-Gharra ila al-Quds ala dhahri al-Burak rakiban thumma ala ila as-sama'i ma'ahu Jibril fastaftaha al-bab lahu yaqulu mujiban qila lahu man da ma'ak Muhammadun ma'i farhab al-malak. Ya. Setelah 1 tahun setengah. Jadi tadi sudah 50 tahun 3 bulan ya. Ditambah lagi 1 tahun setengah. Berarti ini kejadiannya di usia beliau 51 tahun 9 bulan. Kan begitu. Ini kejadian ini memang disebut oleh beberapa pakar sirah tentang hal itu. Ya, dan Isra dan Mi'raj ini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia 1 malam atau 2 malam. Ya, apakah ini kejadiannya Nabi dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur? Apakah dengan ruhnya saja diperjalankan atau ruh dengan jasadnya? Ya, ada banyak uraian dalam hal ini. Walaupun zahir hadis kelihatan ya, bahwa ini perjalanan di malam hari, zahirnya beliau sadar, ya, perjalanan ruh dengan apa? Dengan badannya. Itu zahirnya.
Tapi kapan kejadiannya ini? Bulannya bulan apa? Ya. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ini kejadian malah terjadinya 15 bulan setelah Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Ada yang mengatakan 1 tahun setelah diutus sebagai seorang Nabi. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai seorang Nabi. Jelas ya? Al-Qurtubi dan Nawawi menguatkan pendapat yang terakhir. Bahwa ini kejadian di tahun kelima setelah beliau diutus sebagai seorang Nabi. Dan ini penyebutan sejarah di mana tempatnya dan seterusnya, itu tidak terlalu penting ya. Jelas? Tidak terlalu penting. Karena itu kalau ada yang khusus memperingati Isra dan Mi'raj, ini memperingati sesuatu yang pakar sejarah pun silam pendapat di dalamnya. Karena tidak ada hal yang penting di situ untuk diketahui di mana tempatnya. Yang penting itu diambil hikmahnya dari kisah Isra dan Mi'raj. Jelas ya? Baik. Walaupun memperingatkan Isra dan Mi'raj, tapi kalau dia tidak benar sholatnya, itu berarti dia tidak mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah diperjalankan ke langit. Diangkat ke langit. Baik. Jadi beliau diperjalankan usriya bihi ila sama, diperjalankan ke langit hatta hadiya, sampai beliau berada di atasnya. Iya. Baik. Sampai hadiya beliau sallallahu alaihi wasallam melangkah min Makkah al-Gharra, dari Mekah yang mulia, yang bersinar, yang mulia bersinar, ya, ke Baitul Maqdis ila al-Quds. Ini Baitul Maqdis. Ini dari Mekah. Di Mekah di mana beliau waktu itu? Ada yang mengatakan dia dari Syi'ib Abi Talib. Ada yang mengatakan dari rumah Ummu Hani. Dan ada yang mengatakan dari Hijr yang berada di Masjidil Haram. Dan pendapat yang paling dekatnya dalam riwayat yang kuat itu dari rumah Ummu Hani. Dari rumah siapa? Ummu Hani, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini bisa dipetik satu fikih besar ya dari pembahasan Isra dan Mi'raj. Semua orang yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj ini yang biasa kita dengar di Indonesia, mungkin mereka tidak menyadari fikih ini terkait dengan cakupan Masjidil Haram itu di mana. Kan bahasa Al-Quran diperjalankan dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Ternyata dari rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani disebut Masjidil Haram. Jelas ya? Karena itu kata para ulama, sholat dilipat gandakan 100.000 kali lipat di atas tempat yang lainnya, itu tidak khusus di masjid yang ada Ka'bahnya saja. Tapi semua masjid yang ada di tanah haram, kalau dia sholat di situ, itu juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Seperti kalau sholat di tempat yang lain. Jelas ya? Iya. Nah di sini, fikih ini penting dipahami untuk khususnya para jemaah haji ya. Kadang mau ngejar sholat 5 waktu di Masjidil Haram, desak-desakan, ya kadang sholatnya di pasar malah, tidak khusyuk sholatnya. Kalau dia pergi ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, yang kita kenal, untuk tawaf itu gak ada masalah, karena memang tawaf hanya di situ saja, gak bisa tempat lain. Tapi kalau ingin sholat, keutamaan sholat sama di tempat yang lainnya. Di semua masjid yang berada di atas tanah haram. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan sejumlah ulama di masa ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, sebab ini lebih memudahkan orang. Ya, khususnya untuk masa sekarang ini ya. Jadi ini dipetik pendalilannya dari situ tadi. Baik. Jadi beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Ala dhahril buraq,
di atas punggung al-buraq. Itu tadi buraq sudah kita terangkan ya. Adapun dia mengatakan buraq itu dengan sifat macam-macam. Ya, dia punya sayap, kemudian punya apa. Nah, itu perlu dalil ya. Baik. Nah, itulah makanya Syekh Al-Albani kumpulkan riwayat-riwayat tentang kisah Isra Mi'raj. Yang mana yang kuat, yang mana yang tidak. Supaya kalau ada yang sembarangan cerita, nah itu akan ketahuan nanti. Baik. Thumma ala ila sama. Nah, itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi ini diperjalankan ke Baitul Maqdis. Beliau melihat rombongan kafilah yang berjalan. Ya. Sehingga itu menjadi bukti ya kebenaran yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, thumma ala ila sama, beliau diangkat ke langit. Ma'ahu Jibril, bersama beliau Jibril. Fastaftahal baba lahu. Jibril pun minta supaya pintu dibukakan untuk Nabi Muhammad. Yaqulu mujiban itqila lahu man da ma'aka. Maka si malaikat penjaga langit menjawab, ya. Ketika atau Jibril berkata menjawab malaikat penjaga langit ketika dia bertanya, siapa yang bersama engkau? Kata Jibril, Muhammadun mai. Nabi Muhammad bersamaku. Farahhabal malak. Maka malaikat pun mentarhib. Ya. Memberikan tarhib, berkata marhaban. Selamat datang. Thumma talaqa mal anbiya'i wa kullu wahidin lada samai. Kemudian beliau berjumpa dengan para nabi. Berjumpa dengan para nabi. Ya. Setiap dari mereka, setiap dari nabi ini berada di satu langit. Berada di satu langit. Baik. Jadi di sini beliau isyaratkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para nabi. Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya, para ulama menyebutkan hikmah ya, kenapa tingkatannya seperti itu. Misalnya di langit pertama berjumpa Nabi Adam. Disebutkan karena Nabi Adam adalah ayahnya para nabi. Ya, beliau adalah awal dari para nabi. Jelas ya? Baik. Kemudian di langit yang kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa berjumpa dengan Nabi Isa? Karena ini nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad. Ya, jelas ya? Nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini satu masa. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Baik. Kemudian di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf. Kenapa berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga? Ya, disebutkan karena penduduk surga itu masuk surga itu di atas rupa Nabi Yusuf. Iya. Maksudnya dari keelokan wajahnya seperti itu. Dari dikatakan kenapa di langit yang keempat berjumpa Nabi Idris setelahnya? Karena Nabi Idris orang yang paling pertama berperang di dalam membela agama di antara para nabi. Para nabi itu ada yang diperintah berperang, ada yang tidak diperintah berperang. Syariat mereka berbeda-beda. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang mengatakan jihad, mati syahid adalah tujuan tertinggi, itu keliru namanya. Karena para nabi ada yang tidak diperintah untuk berjihad. Artinya kalau tidak diperintah untuk berjihad, mati syahid atau tidak? Tidak mati syahid, berarti dia ingin lebih tinggi daripada para nabi. Ya, itu keliru cara memahaminya. Justru berjihad itu salah satu dari bentuk ibadah. Ada yang diperintah, ada yang tidak diperintah. Ya, dia bentuk dari ibadah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan utama. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa jihad itu tujuan utama. Jihad itu cuma wasilah. Ini fikih harus dipahami ya. Kalau orang belajar itu mengerti. Ya, hanya orang semangat saja yang mengatakan seperti itu. Biasanya orang-orang Ikhwanul Muslimin yang suka berucap seperti itu. Yang belajar dari buku-buku Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, itu yang dia dapati. Yang kayak begituan. Akhirnya pikirannya mau mati saja terus. Melakukan peledakan di sana sini. Ya, bom bunuh diri. Jelas ya? Karena pemikirannya, doktrinnya seperti itu. Dan ini kebodohan terhadap agama. Tidak paham bahwa di antara nabi itu ada yang tidak diperintah berjihad. Menunjukkan bahwa itu bukan tujuan tertinggi. Dikata tujuan tertinggi seluruh nabi dan rasul itu pasti diberi ibadah yang paling tinggi. Diberi ibadah yang paling tinggi.
Baik, jadi para di antara para nabi yang paling pertama berperang membela agama itu adalah Nabi Idris. Makanya dijumpai di langit yang keempat. Baik. Kemudian di langit yang kelima ada Nabi Harun, di langit yang keenam ada Nabi Musa, di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab ini dari nabi-nabi yang paling dekat kerabatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kakek beliau. Ya, kita sudah bahas ya silsilah nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail. Ya, sampai ke Adnan disepakati ya, tapi semuanya paham bahwa bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Jelas ya? Baik. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sebagian riwayat Nabi menyebutnya Ahi Musa, saudaraku Nabi Musa. Iya. Jadi di setiap langit beliau berjumpa dengan para nabi. Thumma ala li mustawa qad samia sarif al-aqlami bima qad waqa'a. Kemudian beliau naik di tempat yang di situ beliau mendengar goresan-goresan pena. Menulis apa yang terjadi. Nah, ini Sidratul Muntaha. Di situ beliau mendengar berbagai kejadian. Di antaranya beliau mendengar Sarif al-Aqlam. Pena-pena yang menulis itu. Menulis takdir. Nah, ini terdapat keyakinannya bahwa pena itu menulis. Namanya menulis, kita kalau di ruangan yang kedengaran suara tulisan, nulis di atas kertas, itu kan ada suara tulisan pena ya. Itu Sarif al-Aqlam namanya. Baik. Thumma dana hatta ra'al ilaha bi'aynihi mukhatiban shifaha. Kemudian beliau mendekat. Lalu beliau melihat al-ilah, Allah yang diibadahi. Dengan mata kepalanya. Dan Nabi berbicara langsung kepada Allah dengan mulutnya. Ini ada dua hal ya di sini. Yang pertama beliau melihat Allah. Terus yang kedua berbicara langsung. Adapun yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah itu datang di dalam sebuah riwayat, tapi berasal dari jalur syarik ibnu Abdullah ibnu Abi Namir. Beliau ini seorang rawi yang thiqah, cuman ada sedikit kekeliruan dalam hafalannya, dan beliau goncang dalam meriwayatkan hadis ini. Jelas ya? Riwayat-riwayat yang tegas dalam riwayat yang lebih sahih dan diterangkan oleh para sahabat yang lain, di kejadian Mi'raj ke langit itu Nabi tidak melihat Allah. Yang disebut di dalam Al-Quran, walaqad ra'aku nazlatan ukhra, Nabi telah melihatnya di kali yang lain, nyanya di situ maksudnya siapa? Jibril yang dilihat oleh Nabi. Jibril. Jelas ya? Jadi ini pendapat penulis di sini, dibangun di atas sebuah riwayat, riwayatnya tidak kuat. Riwayatnya tidak kuat. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul pernah melihat Allah, tetapi bukan ketika diangkat ke langit. Jelas ya? Baik. Ketika Nabi melihat Allah, apakah beliau melihat dalam keadaan terjaga atau melihat dengan mata hatinya? Atau beliau hanya melihat cahaya. Jelas ya? Ada riwayat yang mengatakan melihat di langit ini, itu yang benarnya bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan apa? Mata hati. Karena Aisyah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Siapa yang mengatakan pernah melihat dengan mata kepalanya, dia telah berdusta. Itu ketegasan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jelas ya? Baik. Adapun Nabi melihat Allah di dalam mimpi, nah itu benar ya? Benar. Ya. Beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani sura." Aku melihat Rabbku di bentuk yang paling indahnya. Di bentuk yang paling indahnya. Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan-pembahasan ini. Ya. Beliau berbicara langsung, yaitu benar. Karena di antara Nabi dan Rasul, cuma ada tiga Nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Yang pertama Nabi Adam. Dalilnya hadits Nabi, Rasulullah bersabda, wa kana nabiyan mukallama.
Nabi Adam itu nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini disebut sebagai Kalimur Rahman. Dan yang ketiga adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tiga nabi saja yang Allah berbicara kepadanya. Baik, auhalahu subhanahu ma auha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya apa yang diwahyukan. Berbagai wahyu di situ. Di antaranya tentang apa? Tentang sholat. Fala tasal amma jara tasriha. Maka janganlah kamu tanya apa yang berjalan secara tegas di situ. Maksudnya, ya kejadian di sini adalah hal yang dimaklumi ya. Maka itu bukan perkara yang mengharuskan kita menanyakan perkara-perkara yang dimaklumi. Wa farada salata 50 ala ummati hatta li khamsin nazala. Allah wajibkan salat 5 waktu terhadap umat Nabi Muhammad sampai akhirnya menjadi 5 waktu saja. Nah, di sini kita bisa memetik keagungan pembahasan apa? Salat. Bayangkan salat ini ya. Dari keagungannya yang pertama, seluruh kewajiban ibadah itu turun kepada kita di dunia, di bumi ini. Kecuali sholat diterima di mana oleh Nabi? Di langit. Yang kedua, seluruh kewajiban itu datang kepada kita dengan perantara Jibril. Kecuali sholat, secara langsung, tidak ada perantara. Sholat ini diterima di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh makhluk bernyawa. Manusia bernyawa. Di langit diterimanya. Kemudian sudut yang keempat, sholat ini tadinya 50 waktu. Diringkas menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu ini senilai 50. Ini dari kisah Isra dan Mi'raj, kita bisa petik keagungan pembahasan sholat. Keagungan pembahasan sholat. Baik. Kemudian kata beliau, wal ajru khamsuna kama qad kana wa zadahu min fadlihi ihsana. Pahalanya 50, 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50. Ya, sebagaimana adanya dan ditambah dari keutamannya sebagai apa namanya kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian fasaddaq as-siddiq dzul wafa'i. Maka as-siddiq membenarkan kejadian itu. Nah, setelah kejadian Isra dan Mi'raj ini, Nabi menceritakannya kepada Abu Jahal. Ya biasalah Abu Jahal ya. Sudah tahu apa yang dia lakukan. Langsung dia tanya kepada Nabi, benar seperti itu? Saya kumpulkan orang Quraisy supaya kamu ceritakan kepada mereka. Iya, dikumpul orang-orang Quraisy semuanya. Ya, kata Abu Jahal, dengarlah Nabi Muhammad mau bercerita sesuatu. Maka Nabi Muhammad pun menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj. Jelas ya? Ya, maka banyak di antara mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu mereka datangkan utusan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Nabi Muhammad berucap seperti itu? Kata mereka, iya, kalau begitu dia benar. Saya juga percaya. Kata Abu Bakar. Maka fasaddaq As-Siddiq dzul wafa'i. As-Siddiq yang memang beliau selalu ya. Tapi subhanallah, wa sa'aluhu an sifatil qudsi. Jadi ini kan orang-orang Quraisy ini, di antara mereka ada pedagang-pedagang juga. Biasa ke negeri Syam. Sudah ada yang pernah pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Makanya mereka bertanya, ini Nabi Muhammad perjalanan satu malam ke Baitul Maqdis yang biasanya ditempuh lebih dari sebulan. Ya, mari kita tanyai dia tentang Baitul Maqdis ini. Kita singkap kedustaannya. Nah, begitu mereka dengan semangatnya. Akhirnya bertanya tentang Baitul Maqdis. Rafa'ahu ilaihi ruhul kudus. Maka Jibril, ya Jibrilu hatta haqqaqal awsafa lahu. Maka Jibril menggambar, mengangkat Baitul Maqdis itu, mendekatkannya kepada Nabi. Sampai Nabi SAW bisa melihat Baitul Maqdis di depannya. Mereka tanya apa saja tentang Baitul Maqdis. Nabi terangkan begini dan begini dan begini. Membuat mereka semuanya apa? Bungkam. Ya, tapi biasanya begitu ya. Nanti ujung-ujungnya, nah ini tukang sihir ini. Ya. Kan begitu. Baik. Fama taqu lahu khilafa, maka mereka tidak mampu untuk menyelisihi Nabi. Lakinnahum qad kadzabu wa jahadu, tapi mereka mendustakan dan mengingkari fa uhliku. Mereka dibinasakan wa fil adzabi ukhlidu, dan di dalam neraka mereka akan dikekalkan. Baik.
Dari kisah Isra dan Mi'raj ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, dari pembahasan Isra dan Mi'raj adalah seorang hamba itu bagaimana seharusnya dia selalu berzikir kepada Allah di segala keadaan. Karena di posisi mengingatkan Isra dan Mi'raj ini, awal kalimat di dalam surah apa? Subhanalladzi asra, subhana. Itu kalimat zikir. Jelas ya? Karena itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkannya, itu harusnya selalu bersama seorang hamba. Iya. Kemudian yang kedua, ya, dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini terdapat kemuliaan penghambaan al-ubudiyah kepada Allah. Sebab Nabi ketika disebutkan diperjalankan, tidak disebut Maha Suci Allah yang perjalankan Muhammad, tidak. Tapi dikatakan Asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Disebut dengan titel, dengan predikat apa? Hamba. Menunjukkan penghambaan itu adalah predikat yang paling tinggi dan mulia. Iya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan predikat penghambaan di tempat-tempat besar. Ketika diturunkan Al-Qur'an, di posisi dakwah, di berbagai keadaan, beliau disebut dengan sifat seorang hamba. Itu menunjukkan tingginya kedudukan al-ubudiyah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah Isra dan Mi'raj ini, kita memetik bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Memperjalankan nabinya dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak diterima oleh akal. Iya. Tidak masuk akal. Tapi karena Nabi beritakan sesuatu yang mereka semuanya tidak bisa mengingkarinya, ini menunjukkan kemampuan Allah atas segala sesuatu dan menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di dalam kisah Isra dan Mi'raj kita, ya, bisa melihat juga ya dari berbagai keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan buruk ini yang dipakai untuk berjalan. Bagaimana Allah ciptakan langit yang tujuh setiap tingkatannya. Sidratul Muntaha. Ya, ada pena yang menulis. Hah? Jadi ini semuanya dari keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari Isra dan Mi'raj ini, kita petik pelajaran kedudukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di dalam syariat. Bahwa ini dua masjid diagungkan dan dibesarkan. Iya. Baik. Kemudian yang keenam, terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah penghulu para Nabi dan para Rasul. Penghulu para Nabi dan para Rasul. Iya. Karena beliau pernah, diangkat oleh Allah, kemudian beliau diperlihatkan para Nabi, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat mengimami mereka. Sholat mengimami mereka. Baik. Kemudian terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, bahwa pokok agama itu adalah satu. Pokok agama adalah satu. Bahwa pokok agama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Itu agama tauhid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u, ini di pembahasan kisah Isra dan Mi'raj ya, Nabi bersabda, wal anbiya'u ikhwatul li'allat. Para nabi itu saudara li'allat. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka mereka berbeda. Wadinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Agama mereka cuma satu, yaitu agama tauhid. Baik. Kemudian yang ke-8, terdapat bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Jadi ketika Nabi ditawarkan khamar dan susu, beliau pilih apa? Susu. Menunjukkan bahwa keislaman itu membuat seseorang itu berada di atas fitrahnya. Ya. Senang dengan hal-hal yang terkait dengan fitrah. Dan terdapat di dalam pembahasan Isra dan Mi'raj ini, kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat kedudukannya dari tingkatan ilmu yakin kepada ainul yakin.
Ilmu yakin kan dia yakin dengan berita yang datang dari Allah. Tapi setelah keyakinan ini dia lihat dengan matanya, itu sudah naik tingkatan. Namanya apa? Ainul yakin. Jelas ya? Karena itu Nabi SAW diberi dari keteguhan hati hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi sebelum Isra ada sebagian riwayat ya menyebutkan bahwa Nabi dicuci lagi hatinya di situ. Dicuci lagi hatinya di situ. Baik. Kemudian telah kita petik ya di pembahasan Isra dan Mi'raj ini tentang pentingnya sholat dan kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini juga seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah umat-umat yang telah lalu. Karena Nabi Muhammad mengambil pelajaran dari Nabi Musa. Ya, Nabi Musa berkata, saya sudah menghadapi umatku, mereka tidak mampu. Kalau 50 waktu, minta supaya diringankan. Minta supaya diringankan. Baik. Dan terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, dari pelajaran sirah juga, keberanian Nabi SAW dalam mengungkapkan kebenaran. Ya, jadi ini kisah, kalau disampaikan kepada mereka, ya, orang-orang kafir ini pasti tidak percaya. Tapi Nabi SAW tetap menyampaikannya. Tetap menyampaikannya. Jelas ya? Dan subhanallah, Allah tampakkan dari kebenaran itu. Dikuatkan Nabi SAW dengan hal yang bisa membungkam mereka. Baik. Dan terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, penjelasan sebagian dari mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang Allah kuatkan beliau dengannya, supaya membuat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin secara ringkas yang bisa kita poinkan dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Wallahu ta'ala alam.